Kekalahan telak kaum buruh, petani, nelayan, guru, aktivis lingkungan hidup, penggiat HAM, dengan disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, menjadi salah satu faktor utama mengapa membangkitkan kembali atau menghidupkan kembali Partai Buruh. Mendirikan partai satu hal, lulus ambang batas satu hal lagi, tapi ada hal lain lagi, yaitu mengadvokasi kepentingan buruh di parlemen gitu. Ini tiga lapis persoalan yang bakal dihadapi oleh Partai Buruh Reborn ini gitu ya. Saya terus terang masih agak mengkhawatirkan situasi fragmentasi ya di dalam internal gerakan buruh sendiri gitu. Yang tadi pertanyaannya adalah apakah buruh pilih buruh gitu. Itu kan persoalannya kan. Dan sejauh ini serikat itu masih menggunakan fondasi pekerjaan yang secara tradisional gitu. Artinya dia belum menjangkau nih kelompok-kelompok muda yang kalau kita baca dari sisi elektoral itu potential voters. Anak-anak muda ini kan dari segi generasi misalnya kelahiran milenial tahun 2000-an ya, itu relatif secara ideologi ya sangat berjarak dengan yang disebut sebagai partai buruh gitu Mas. Padahal ini potensi suara yang sangat besar ya, kalau pemilih pemula Indonesia itu kan hampir 40% ya dari total suara gitu. Sehingga padahal mereka, dan banyak mereka ini termasuk yang saat ini sedang mengalami apa yang disebut sebagai prekariat gitu. Terdidik tapi kemudian nggak ada security soal pekerjaannya, dan ini sebenarnya ideologi kepentingan yang bisa dibela, diadvokasi oleh serikat, oleh buruh.